Malaysia, Cikgu Zul Hisham, Ketua Pengerti Sungai Duri. Saya lihat di kebiasaannya bila berlaku pilihan raya kecil, negeri ataupun umum, memang akan ada pasukan yang akan meneliti. Satu di peringkat kementerian, kedua dalam badan seperti MCMC, selain juga dalam jabatan seperti Jabatan Penerangan. Jadi insyaAllah kita akan buat untuk PRK nanti. Berarti kita bercakap sekarang ada dakwaan bila dah tiba PRK ni jadi tempat kerajaan lah berbulu-bulu. Tak betul. Dia, saya berada di sini sebenarnya kerana ada kunjungan hormat ke atas Tuan Yang Terutama. Itu akan diadakan petang nanti. Tuan Yang Terutama Yang Dikutuk Negeri. Jadi saya ambil kesempatan sebab itu di sebelah pulau, jadi saya buat di sebelah seberang perai lah, dan kita fair kepada dua-dua belah dan tak jadi isu. Kita jangkakan memang menteri-menteri akan sentiasa berada di lapangan berdasarkan arahan yang amat berhormat Perdana Menteri, supaya menteri sentiasa turun padang untuk melihat keadaan dan berusaha untuk segera menyelesaikan masalah. Jadi saya ambil kesempatan hadir mendengar beberapa keluhan tentang isu air. Memang dua hari yang lalu Yang Berhormat Akmal Nasir telah hadir untuk meneliti isu air yang mungkin berkait dengan daerah seberang perai selatan. Jadi kami akan terus berkhidmat tidak kira tempat.